Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku sudah bersama dengan Aji di sini. Comeback is real guys ya. Jadi Aji lagi main di sini. Nah, kemarin itu sebenarnya Aji ke sini sekalian bawain motor gitu aja ya. Bawain motor. Mau beli Vespa. Enggak tahu apa motivasinya beli Vespa, guys. Ya Vespa zaman dulu ya. Itu gimana pakai Vespa di jalan? Aman? Aman. Berapa kali mogok bisa? Enggak. Enggak mau, aman ya. Aman. Oh, aman. Berarti Vespa masih oke, guys. Jadi, ada beberapa perubahan nih, Ji, kalau menurut Aji nih yang dilihat dari sini nih. Sebenarnya ini Adit lagi pulang sebenarnya, guys ya. Jadi, aku kan namanya agak malas gitu ya. Jadi kayak nyikat-nyikatin kayak gini-gini enggak aku sikat. Kayak gini nih Piranha nih. Ini juga baru lihat ya kayaknya, Ji ya. Taruh sini ya. Dulu mah di sana kan. Heeh, dulu kan di sini, guys. Nih, awalnya nih di sebelah sini kan. Nah, cuman di sebelah sini sekarang aku lagi dikosongin mau dibikin sesuatu. Ini harusnya disikat-sikatin sih. Dari kemarin lupa dimatiin, guys. Jadi kayak gini nih. Kalau misalnya lampu lupa dimatiin ya, ini langsung ada lumut-lumut begini. Tapi enggak apa-apa, ini bisa hilang dengan mudahnya ya, guys ya. Dan di sini juga sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya. Palingan ini, Ji. Sekarang tuh kita mau challenge Aji sih sebenarnya sih. Yang pertama kita mau coba tanya dulu, ini ada hewan baru nih, Ji. Aji tahu ini hewan apa, Ji? Pokoknya penggabungan CST sama AST. Oh, iya, udah dikasih tahu deh kemarin. Enggak seru lah udah dikasih tahu. Nah, di sini juga ada yang baru nih, Ji nih. Ini guys ya, teman-teman. Jadi mungkin tahu ya. Ini adalah hewan baru juga di sini ya. Aji juga mungkin udah aku kasih tahu ini, Ji. Jadi ini sebenarnya adalah ini, lele kan. Lele ya, lele listrik. Jadi dia itu lele tapi dia listrik gitu loh. Jadi dia bisa mengeluarkan listrik. Kemarin tuh aku sempat kayak coba buat ini, Ji. Coba buat kayak ngetes kelistrikannya Faisal, Adi, tapi coba dites. Cuman kira-kira aku juga coba dites. Ya enggak, dia kecil sih. Jadi pas Aji kesini aku mau ngerjain dia. Kita mau coba buat kasih dia challenge beberapa. Yang pertama kita coba si Aji ini gini deh, pegang lele listrik ya. Grogi. Ini soalnya trauma sama listrik. Trauma sama listrik, emang ada apa sama listrik tuh, ada apa? Kena heater. Nah iya, ini katanya cuma kayak heater gitu doang. Kayak det, tapi cuma kayak det gitu doang. Nggak akan sampai diamputasi gitu, nggak. Atau enggak gini deh ya, ini kan si lele belum makan nih. Supaya challenge-nya ini enggak terlalu menyeramkan ya, kasihan juga dia ya. Gini aja Aji, Aji coba kasih makan dia, tapi dikasih hand feeding kayak gitu. Kayaknya terum sih, beren, enggak tahu ya. Ini nanti gini dulu, si gua-gua ini ambil dulu. Habis itu nanti ambil ikan, kita coba buat dikeprek-keprekin ke depan dia. Nanti mana dimakan atau enggak kayak gitu. Nah kalau misalnya dia enggak makan, baru kita keluarin, cobain kita setikin ke Aji. Kita ambil dulu ikannya guys ya. Nah guys, jadi sini udah ada tangga, kita bakal coba challenge Aji. Gimana sih perasaannya, Ji? Deg-degan guys, biarin ya. Kita jadi kayak gini, nanti Aji naik sini, dibuka. Ini kayaknya diambil dulu aja nih si goa-goanya, pelan-pelan aja. Nanti kasih makan pakai ini, Ji, di mulut dia nih. Jadi bisa kok makan kok pakai ini. Jadi cerut dikasih makan nih guys ya, kita coba lihat. Kita challenge Aji ini, jadi baru datang kita ospek gitu kan. Nih, sok naik dulu, Ji. Naik, kan. Naon sumpah. Dibuka gini. Dari atas, dari atas, dari atas. Sok, sama Iqbal pegangin deh. Sok, diambil dulu deh si gua-guaannya deh. Sok, naik lagi aja, gak apa-apa. Asli, gak kenapa-apa. Mana, mana, mana. Pelan-pelan aja. Anjir. Gua suruh dong di belakang. Siat, saya ya. Sini. Gua-guaannya dipegang sama Iqbal dah. Mau tuh sih, sip. Coba Ji, kasih makan deh Ji. Hand feeding aja Ji. Biasanya dia mau sih. Hand feeding biasanya dia mau sih. Biarin deh, lihat ya guys ya. Coba ya Ji, gimana Ji? Hand feeding lele Ji, lele listrik. Duh, betul. Ayo, mau nggak dia? Ayo. Berani nggak? Ayo. Guys ya, tuh kan, blunder. Kelihatan nggak sih ikannya? Susah ya? Susah lihatnya ya? Ada mekanik sama lele. Ayo, ada mekanik sama lele, ayo. Tuh, dia mau makan Ji. Makan nggak, Ma? Enggak. Belum, tapi dia udah mau tadi. Bentar. Sok. Dia udah mau makan tadi. The mechanic sama lele listrik ya guys ya. Iya, namanya juga hewan ya. Tuh, Ji. Tuh, lihat ya. Dia udah ngeliat kok. Dikit lagi, Ji. Dikit. Ah, kenapa dilepas? Biarin. Kalau enggak, keluarin dulu deh. Kita patenin dulu deh. Si lelenya nanti malah jadi males. Pasti kagak jelas lu orang gitu. Coba, di mana? Oh. Mau dikeluarin apa gimana? Enggak, maksudnya si ini ya, si ikannya keluarin dulu. Oh, si ikannya. Karena keluarin, patenin dulu di itu mana ya? Di capitannya. Ah, betul. Itu si lele sih kemungkinan besar tadi udah cobain ya? Udah kayak deketin ya? Di kamera sih udah ngedeketin. Ayo, berani nggak? Aduh. Ini challenge pertama udah gila ya guys ya. Nanti abis ini Aji digigit umbo guys. Nah ya, dapat tadi dulu Ji, yang kuat dulu Ji. Kalau bisa palanya jangan ekornya deh. Kasih ekor dia nggak terlalu suka kayak. Ya, pokoknya yang disodorin palanya aja. Ini guys, kita lihat ya. Dengan. Apakah? Apapun ini.
si lele mau ya. Nggak tahu, males. Nggak mau ya deh. Dia kayak mau deh, bete dia Ji. Nah bete dia tuh kan ngeliat ke kamera. Matanya tuh dia ngelirik-lirik ya. Oke, nggak mau ya. Sasa pegang lele Ji. Dia ternyata nggak mau guys, lele ya. Seharusnya dia mau sih. Tapi biasanya dikasih makan udang sama kita sih Ji. Cuma udang kan di bawah tuh, males kita ngambilnya ya. Coba kasih lagi deh, sekali lagi deh, sekali lagi deh, sekali lagi deh. Kalau misalnya emang bener-bener gak mau, berarti ya udah challenge-nya sudah terlalui ya. Tapi tidak ada hasilnya guys. Kita coba ya. Waduh, ganggu, ganggu, ganggu. Kalau tangannya anak. Tuh kan, gak mau, gak ngelistrik kan? Biasa aja kan? Tapi gak tahu kalau dipegang. Ya udah, kalau dia nggak mau mah ya sudah, mau diapain lagi guys? Ya tuh dia nggak mau ya, ya udah kasih lagi ini deh, Ji. Nih kasih lagi deh, guys. Ternyata lelenya jinak sama Aji ya. Dia tidak menyerang Aji ya guys ya. Gak seru sih. Kupinginnya ada ini sih, rumah sakit dia terlalu jauh kok dari sini sebenarnya kan. Di power. Ner, gitu. Ner. Ya, ner. Asli, asli. Aman-aman dia. Ner, sih. Caranya di dia apa? Sama si Gulper kata Aji bagus mana Aji bentuknya? Ini jelek ya dua-duanya. Bener sih, tapi. Ah, ya udah sekarang sekalian aja nih ngomong-ngomong soal Gulper sekarang challenge kasih makan Gulper deh. Udah enggak apa-apa Ji, diplakin aja enggak apa-apa dia. Diplakin. Asli, asli, enggak apa-apa dia. Ya paling nyetrum lah dia sedikit. Anjir. Nah udah biarin, sip, dah. Berhubung ikannya tadi masih ada, sekarang kita coba kasih challenge Gulper deh ya. Gulper catfish yang di sini guys, jadi teman-teman juga tahu ya, ini Gulper adalah salah satu ikan lele juga, ini lele vertikal ya. Tapi kalau Gulper pakai tangan Ji. Tangan. Berani nggak? Berani ini. Oh berani kalau ini mah. Ini nyetrum juga Ji dia Ji. Enggak. Nih guys ya. Jago sih, jago ya. Soalnya dulu juga udah ada ya dia Gulper ya. Harus dikasih makannya kayak gitu kalau Gulper. Kalau nggak dikasih makan kayak gitu, dia suka nggak mau guys. Sekarang jari giniin Ji. What? Udah, Gulper udah ya guys ya. Soalnya aku tuh mau kasih challenge lagi. Kasih makan si Pedro, Pedro nggak tahu ya? Yeah. Pedro tuh ikan lele, jadi lele sangkuriang katanya. Dia albino. Dan si lele ini tuh, dia ukurannya luar biasa. 1.5 meter katanya, walaupun pas aku cek sih 140-an ya guys ya, kurang lebih ya. Dan Aji mau coba buat kasih makan langsung hand feeding. Aku pernah hand feeding, berani nggak? Berani. Berani ya, dia cuma takut sama lele listrik yang paling kecil guys ya. Yaudah kita keluar aja langsung deh, keluar langsung di sini. Jadi si Pedronya itu tuh ada di sini ya. Ini mah Pedronya. Yaudah bentar ya, si Owi kita katasin dulu bentar. Nah guys, jadi aku udah katasin ya guys ya. Nah ini kita langsung aja buat kasih lihat ke si Aji. Mana ya dia ya? Hmm. Ada ya? Di bawah ya? Di bawah. Ada ya di kolongnya. Oh iya itu dia guys, ekornya ya. Kita coba kasih makannya dulu nih, biar ikan-ikan segera keluar ya. Kalau menurut aja nih gimana nih kolam? Waktu dulu tuh udah diginiin belum sih filter? Eh kenapa Arwana makan pelet? Ya ampun, Arwana di sini makan pelet loh. Dulu belum sejernih ini airnya ya. Ini udah berapa bulan ya nggak dikuras ya. Sekarang tuh udah, cuman sebenarnya tuh harus hati-hati sama ikan yang itu. Ikan toman tuh, oh dia kalau gigit kaki tuh langsung borong tuh kaki tuh. Bohong aja lu. Sebenernya. Ya guys ya, tuh ikan toman tuh. Tuh sebelah sana, kelihatan nggak mah? Tuh, tuh. Oh, nah di situ tuh ada satu ikan toman tuh. Jadi si ikan toman ini kalau misalnya dia terganggu gigit kaki borok terakhir. Dan. Nah jadi kalau misalnya kasih makan Pedro tuh, Pedro tuh sebenarnya ada satu spot favorit dia kalau hand feeding dikasih makan. Biasanya di pojok situ tuh, mal tuh di situ. Di sini kan ada buat ituan kura-kura. Nah di bawahnya itu tuh Pedro biasanya kalau dikasih makan suka diem di sana. Tapi kita harus ngambil dulu ikannya. Dan biasanya tuh kita sekarang tuh suka nyetok ikan di dalam satu akuarium dan itu tuh udah ada ikan mas yang ada ikan warna-warni kayak gitu juga, ada ikan mas yang agak gede juga. Pokoknya ada di sana. Yuk kita ambil dulu deh. Nih guys, jadi di sini kita taruh ya guys ya si ikan-ikannya. Kita challenge Aji ambil ikan mas yang gede pakai sesar kecil guys ya. Ini pokoknya kita kerjain dia aja. Mumpung lagi ada di Bandung ya. Nih. Oh. Wis, kan tuh. Kan skillnya dia jadi tumpul ya. Kan. Ini tahu enggak kenapa ikan bawal pacu taruh sini, Ji? Enggak tahu, buat makan. Bukan, karena si bawal pacu tuh gigitin Pedro. Jadi Pedro sampai coak-coak gigit si bawal. Makanya si bawal kita pisahin di sini. Kalian kita ngobrol-ngobrol sama Aji. Ji, semenjak ke Tasik kegiatan apa aja nih berarti di sana nih? Sok sibuk aja sih. Sok sibuk aja. Jadi sibuk gak ngapa-ngapain. Oh, oke, sibuk gak ngapa-ngapain ya. Ternyata kesibukannya memang sama ya, tidak ngapa-ngapain ya. Selain tidak ngapa-ngapain nih, sekalinya ngapa-ngapain ngapain nih? Paling kegiatan di kampus, kegiatan di kampus. Enggak, ya, online itu. Oh iya, online itu ya. Wow. Tapi gak setiap hari tuh? Enggak. Si jalan itu. Iya. Lebih sering iya atau lebih sering enggak? Enggak. Pemalesan gitu kan, emang dasarnya males gitu kan. Jadi kenapa gak bisa-bisa gitu kan, ikan lele ya. Kan, sip. Oke. Ya, udah taruhnya langsung sini dah. Ambil satu lagi, Ji. Kita kerjain ya, guys ya. Nih, emang kita di-kill dulu si ikannya.
Oh, dia udah jago kan? Oh, udah jago nih dia nih. Udah jago dia ya. Oke, dapet 2 ya. Nah, ini kalau misalnya mau ngasih makan Pedro nih, sebenarnya si sisiknya tuh harus diginin dulu supaya nanti Haji megangnya tuh gampang. Pokoknya ini sisiknya diginin dulu ya. Karena kan sisiknya kan benar-benar ini. Ini sebenarnya di-kill dulu sih nih. Kill dulu deh. Kita kill dulu ya, bentar ya. Oke guys, jadi kita tadi udah ambil dan kita udah tuh ini kan ya, tuh dia ada di sana ya. Ini sekarang aku yang pegang kamera. Sok Ji, turun Ji, hati-hati aja ya tuh. Terus sama si Toman tuh. Tuh ya nih guys, si Haji turun. Aku juga mau turun nih. Pas video ini lebih jelas ya nanti ya. Nih, pelan-pelan ya. Berani nggak nih si Haji nih? Berani sih kayaknya dia. Pedro dia hanya takut sama lele listrik ya guys ya. Si imut lele listrik dia paling takut imut. Oke, nah di sini udah turun ke bawah. Biasanya Pedro tuh ya di situ sih, Ji biasanya tuh di tempat situ. Nah, biasanya di sini. Wis kura-kura. Nah, biasanya di sini nih. Coba di situ tuh. Jadi di sela-sela ini sama Haji dikit-dikit ntar dia datang sendiri ya. Cobain aja tuh. Wah, wow, yang mana menurut lo tuh kan? Kan guys? Yuk, Pedro. Aneh ya? Iya, sudah. Ya? Makan kan? Makan. Aneh kan? Tuh, dia tuh ikan lele tapi aneh gitu loh. Dia bisa jinak sama orang ya. Coba-coba nih, biar lebih deket ya. Coba-coba biar disamperin nih. Aduh, malu. Sejujurnya sih, kita ngomong Pedro juga dia akan denger kan di air. Iya sih. Nih ya, Pedro ya, coba kasih makan lagi ya di sini ya. Nih, apa lah? Kenapa dimakan dia? Dimakan? Iya. Kan kata aku juga bahaya banget. Aji sumpah, ada sumpah. Sumpah loh, itu bahaya loh. Pertama kali loh dimakan sama dia. Iya. Sumpah. Beneran. Abis aja berarti kan deh. Kasih ya, Pedro masih mau tuh. Ambil lagi deh guys, ambil lagi guys ya. Penasaran nih sumpah kan. Kata aku juga kan hati-hati kan. Pertama kita bercanda loh. Aku kaget sendiri tadi di ini sama si Toman. Di seruput. Sumpah loh, gila loh. Wah gila sih. Aji hands feeding Toman ya guys ya. Ini challenge ini ya, terbarbar ya. Jadi Tomannya nih. Emang sekarang Tomannya udah lebih adaptasi sih. Jadi dia udah lebih berani gitu loh ya. Dan sebenarnya sih Toman yang aku beli ini jenis Toman yang cukup adaptif gitu guys. Jadi bukan yang galak-galak banget. Emang dari dulunya di tank mat gitu. Makanya aku berani buat naro mereka di sini bersama. Dan faktanya memang belum ada ikan yang kenapa-napa gitu loh karena si Toman ya. Jadi memang si Toman ini karakternya oke, karakternya baik, makanya aku berani. Tapi jujur aja aku gak nyangka ya kalau misalnya dia ternyata bisa di hands feeding kayak gitu. Dan itu tuh kayak dengan cepatnya langsung serp gitu loh guys. Sampai aku aja kaget nih ya. Sampai si Pedro pun sepertinya kecewa gitu guys ya karena makanan dia sudah diambil sama Toman. Ntar ya kita bakal ambil lagi ikannya, nanti kita coba buat hands feeding Pedro lagi guys. Oke guys, jadi kita udah ambil lagi ya. Hati-hati nih Toman lagi nih. Kita mau hands feeding apa malah jadi apa nanti ya. Tuh, Toman. Jadi takut aja ya. Jadi takut ya tuh Tomannya di sana guys nih ya. Kita coba hands feeding Pedro lagi. Oh, bukan. Bukan, beda-beda tuh. Ayo. Pedro tuh bisa kelihatan. Pedro, ayo makan Pedro. Aku baru Toman yang makan Pedro. Oh, kan lele yang lain tuh, ikan lele yang lain. Atau mau kasih makan ikan lele yang lain juga enggak apa-apa. Kura-kura dia tuh. Nah, kata malu dia. Dong. Jangan, eh. Ya ampun, guys. Kenapa ini malah kura-kura? Ya ampun. Punya gua itu, kan. Pedronya langsung kabur lagi tuh. Ya, ayo. Coba, Ji. Atau serah lah. Kasih makan siapapun lah. Bebas lah. Asal jangan Toman dah. Toman ngeri ya. Bisa kan tuh, nggak mau. Tuh, nah itu boleh tuh. Si lele itu kalau bisa mah tuh. Dia bisa nggak ya? Oh, bisa, guys. Kenapa ya? Kok pada jadi nggak tau malu ya? Emang sebenarnya tuh ini udah 3 hari, 4 hari nggak dikasih makan sih. Dan memang jadwal hari makannya tuh besok, hari Senin. Ini itu emang aku dikasih jadwal makan guys. Jadi biasa kasih makan pelet. Nanti seminggu 2 kali kita kasih makan banyak gitu. Pedro kecewa kan, jadi ya kan. Tuh dia, nggak tahu ya aneh nggak sih Ji? Maksudnya pas kita turun dia tuh langsung standby di situ gitu loh. Dia langsung kayak gitu. Dia udah punya otak dan pikiran. Dan dia udah tahu gitu loh kalau misalnya kita tuh mau ngasih makan dia gitu loh. Kalau menurut Ji gimana Ji nih? Koleksi di kolam Ji semakin gimana nih? Semakin bagus sih. Semakin bagus, semakin banyak ya? Banyak jenisnya sekarang. Semakin banyak jenisnya. Terus gede-gede. Iya, gede-gede sekarang emang. Aku tuh rencana mau masukin di sini tuh gurame. Gurame jumbo, kita bakal masukin di sini. Niatnya sih ya, tapi belum dapet. Pengennya sih gurame padang gitu yang gede. Sama kita juga mau coba buat masukin ikan patin albino yang gede sebenarnya guys ya. Cuman belum ada rezekinya. Nah, sekarang kita challenge apa lagi ya? Sekarang kita challenge ini aja deh. Karena ini perikanan udah, terus tadi lele udah, si lele listrik juga udah. Aku mau coba buat kasih challenge aja, kasih makan si Gugu. Ya itu mah udah biasa lah, kasih makan Gugu ya. Karena si Mon-Mon kemarin dikasih makan, ada sebelah sana. Kita langsung aja cek ke si Gugu ya guys ya. Nah sekarang kita coba buat challenge Haji lagi, kasih makan Gugu. Dia bukan takut sama Gugunya, dia takut sama tikusnya guys ya. Ini ada tikus di bawah sini. Ambil Ji. Berarti gak ada 3 tikus di sini guys ya. Takut gigit. Iya bang, kita... Kalian pernah digigit? Pernah sih, lumayan ya. Yang kecil aja langsung berdarah ya. Yoi, aku juga pernah kok. Tenang aja, santai, santuy. Masa takut sama tikus kan? Kan ya gak lucu ya guys ya.
Ayo, ayo, gak mau bantu apa-apa pokoknya. Kasih gugu ya, kasih gugu ya. Mancing-mancing dulu. Mancing-mancing dulu kan. Oh, 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 guys ya, gugu tidak pernah mengecewakan ya. Oh, oh, gila, gila, gila. Dari, emang kasih makan kayak gini gugu tuh udah sering sih guys. Tapi memang kita, ya gugu ini emang kita sering dikasih makanan. Weh, dikusnya, weh, dikusnya freestyle guys. Ini sama freestyle. Bocah, ngapa ya? Jatuh. Udah aja kasihan nih. Dan si Haji ya psikopat dia guys ya. Lebih psikopat dibanding aku guys ya. Terus tapi langsung sih si Mon-Mon, eh si Mon-Mon, si Gugu tuh langsung dia langsung, wah kan dibawa langsung. Woi guys ya, okay, di kepret ya. Ntar kita coba lihat, kita buka aja biar terlihat ya guys. Memang seperti ini live feeding ya. Tapi muatnya dulu ya kak. Muat, Mon-Monnya muat kok. Mon-Mon kasih gue muat. Tolong gue cok, aduh astaga. Gila giginya udah ini. Giginya tajam banget ya? Tajam banget sekarang. Tuh. Jadi tuh ya, tuh. Jadi gigi yang tajam itu bikin si tikusnya enggak bisa kemana-mana. Kalau udah termakan ya udah. Dan si tikusnya ya sudah tertelan, guys. Kasihan, Ji. Enggak sih. Dia masih kopet, teman. Kasihan. Dan ya udah. Kalau menurut Aji tuh tikus sebenarnya masih hidup kan? Hmm. Itu pas di dalam perut dia tuh dia apa ini di mana? Aku ada di mana? Di dalam gayung cerita. Di dalam. Iya. Ternyata tiba-tiba pas udah masuk mantra buka gitu kan. Ampun guys ya, ternyata ya ini tikusnya juga udah gak berdaya sih. Maksudnya udah kayak, udahlah memang mungkin ya hidup gua buat ini gitu kan. Gua digedein buat dimakan. Gugu ini, kita tuh sekarang udah kayak gini mal nih. Kalian aja liat ini mal nih. Jadi ini kita udah kasih jadwal kayak gini. Kasih makanan kapan-kapan di ceklis-ceklis supaya lebih terawat lagi hewan kita. Dan Gugu ini sebenarnya bukan hari ini. Mana Gugu ya? Argentine Daigu nih. Gugu tuh ya, besok dikasih makan tuh. Ini tanggal 9 ya? Harusnya besok dikasih makan ya. Nih, tanggal 10 harusnya. Tuh guys, dia udah kayak gini. Tapi karena ada Aji ya, kita spesial ya. Kita kasih makan dia di hari yang belum hari makan dia. Tapi Gugu ini mau dikasih makan berapapun dia masih bisa-bisa aja. Lu kalau misalnya Aji ingat kan Gugu sama Mormon gedean Mormon kemana-mana ya. Wah sekarang Ji kalau diinin gila sih. Sekarang Gugu udah gede banget. Ini betina nih. Sebenarnya pengen berdia jantannya. Iya. Yang jantan tuh dia ada gondokan ya. Oh si gondokan lebih gede. Ini ada tapi ya ala kadarnya gitu. Gitu doang. Oh kan akhirnya dia coba buat telan seperti itu. Nah kohas ini tuh kalau kemakan pun bisa dicerna sebenarnya. Cuman ntar sama dia bakal dilepes sih biasa aja guys. Kayak gitu loh. Susah ya. Tinggal kakinya gitu loh. Kayak monyet ya maksudnya. Makan anak monyet ya kalau bisa kayak gitu doang guys. Kalau ngeliatan kakinya. Iya tuh kayak makan anak monyet. Nah gini itu ya. Sip lah ya. Kita kasih challenge apa lagi ya? Terus kalau misalnya challenge gitu sih. Bersihin wumbo kayaknya nggak seru. Soalnya wumbonya nggak kotor guys ya. Iya sih. Semua bersih. Jadi, nah kalau misalnya teman-teman tahu kan si Wumbo ini nggak terlalu kotor ya pertama. Yang kedua kan biasanya taruh sini mah, biasanya nih. Kita kan taruh sini nih, biasanya nih. Tapi karena memang lagi ada renovasi ini, si akuarium nanti kita bakal pindahin akuarium. Jadi ini sementara dia taruhin dulu si ikan koki. Kalau Aji suka nggak sama koki, Ji? Atau biasa aja? Biasa aja sih. Atau cenderung tidak suka? Kurang suka. Kurang suka malah ya? Biasa aja. Ya, karena Aji belum terlalu mengenal kokinya. Ada beberapa jenis. Sini ada rancu, ada oranda, sama ada demekin, sama satu lagi ryukin. Coba sebut dua aja tadi, orang ngomong apa? Demekin. Dia cuma yang belakangan doang deh. Oke. Sip lah ya. Nah kalau misalnya kemarin kan sebenarnya kita tuh ngasih Aji juga kura-kura aja ya. Di sini kan udah banyak kura-kura nih. Ini kura-kura yang dulu itu camuh dan susah makan, Ji. Ini, Ji. Udah gede sih. Dia udah kayak gitu, udah gede. Ini kenapa dia merem ya? Tadi juga pagi-pagi tuh sama Aji direndam jemur aja ya. Direndam jemur kan. Ini si camuh. Tapi muka tadi mana ya? Muka iya tuh. Tapi dia camuhnya banget sih ya. Nah yang Aji di rumah udah segede gini, Ji. Udah segede gitu. Persis segede ini. Hampir sama. Padahal kan dulu kan lebih gede yang ini lah ya dulunya ya. Berarti dia nyusul yang Aji itu. Biasanya dikasih makan apa di sana, Ji? Sayur terus. Vegetarian ya? Sosin. Sosin ya? Oke, okay, sosin. Di rendem kayak gitu-gitu, adek-adek keluarga itu udah pada paham cara peliharanya. Iya, jadi kalau keren. Saya keluar juga bisa. Kalau keluar bisa ya, kayak sekarang nih. Aji keluar, nginep sebenarnya kemarin guys ya, nginep di rumah aku ya. Sip lah, jadi kayak gitu. Oke lah, Aji lah. Udah cukup ya, udah cukup oke. Okay. Challenge-challenge-nya juga sudah dijalani dengan baik ya. Ya, aku kasih nilai Aji, ya 5. Nggak kesetrum. Iya, karena nggak kesetrum. Kalau kesetrum kasih nilai 10 lah. Ini kan nggak kesetrum kasih nilai 5. Jadi thank you banget, Ji ya. Thank you banget sudah ikut di konten aku buat teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Aji karena sekarang Aji jadi... Nah, jangan lupa juga follow Instagramnya lah, terserah lah follow apapun itu. Walaupun dia tuh postnya suka dihapus-hapusin, nggak ngerti. Insecure ya orangnya. Insecure orangnya. Yaudah, jadi kayak gitu guys. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye. Thank you guys.